Iwan, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara komplain atau mengatasi kabel IndiHome yang putus ya. Di sini saya akan berikan flow bagaimana alurnya untuk ngeklaim jika kabel WiFi IndiHome teman-teman atau jalur masuk ke rumah teman-teman terputus ya. Oke, di sini saya akan coba demokan ya. Teman-teman juga bisa coba hubungi customer service langsung atau 147 atau teman-teman bisa masuk ke bantuan atau chatting. Oke, kawan-kawan, saya kemarin itu kabelnya terputus ya. Seperti ini itu karena kejadian tidak sengaja ya. Jadi kabelnya terputus di jalan masuk ke rumah saya. Jadi teman-teman kalau putus teman-teman bisa amankan dulu, jangan sampai mengganggu orang lewat. Teman-teman bisa ikat aja di tiang ataupun teman-teman bungkus untuk kabelnya pakai plastik atau lainnya. Oke. Kita akan masuk ke bantuan ya. Kemudian kita klik Indita ya. Bisa langsung aja hubungi, katakanlah di sini saya bilang kabelnya putus. Nah, nanti pihak Indita ini atau customer service dari si IndiHome ini akan menjawab terima kasih telah berinteraksi. Nah, laporannya gimana ya, teman-teman bisa kontak CS. Kemudian nanti si pihak Indita itu akan mengkonfirmasi data layanan teman-teman ya, di sini mencantumkan email, nama dan ponselnya. Kemudian sudah sesuai, teman-teman tinggal aja sudah sesuai ya. Kemudian klik pertanyaan yang ditanyakan, kabelnya putus. Nah, di sini mohon ditunggu, kami sudah dalam antrian dan akan dilakukan pengecekan oleh rekan customer service untuk detail pertanyaannya ya. Nah, kami akan mengakhiri percakapan, turun proses kan. Nah, ini juga akan ada ini konfirmasi ya. Layanan langkah awal pastikan ONT belum terpasang dengan benar ya. Nanti di sini saya juga udah bahas bahwa kabelnya terpasang, kabelnya putus. Nah, di sini nanti akan ada info ya, ini adalah untuk menindaklanjuti bahwa nomor tiket tersebut sekitar pukul 15 waktu setempat mohon kontak person. Jadi pukul jam 3 sore teman-teman pastikan ada di rumah untuk ada customer service, untuk ada teknisi yang datangnya. Dan di sini juga saya kemarin dapat WA masuk dari si IndiHome-nya ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti akan ada WA masuk yakni untuk konfirmasi tiket gangguan ya. Nah, akan ditangani oleh teknisi Sukarya ya di sini. Nah, teman-teman tinggal klik aja dan masukkan passwordnya ZWVW ya. Nanti teman-teman akan bisa lihat konfirmasi dan progres dari teknisi tersebut apakah datang ke rumah kita atau tidak ya. Biasanya itu waktu kemarin saya langsung ditelepon ya, karena di sini sudah lama jadi dan sudah selesai, jadi solved ya, udah seperti ini ya. Nanti saya akan cantumkan untuk screenshotnya ya. Oke, kawan-kawan, itulah bagaimana caranya ngeklaim kabel putus. Kabel WiFi IndiHome terus putus. Ini prosesnya cukup cepat ya. Saya cuma satu hari ya. Setengah hari tepatnya setelah saya klaim. Untuk jadwalnya sih sebenarnya itu 2 hari ya. Mungkin karena teknisinya lagi free, jadi lebih cepat. Oke, itulah bagaimana caranya ngeklaim. Ngeklaim si jaringan WiFi kita ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cara mengkonek yang lainnya.